Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua, bro. Viral lintang kemukus. Anu apa gue? Sering viral nih di Indonesia hal yang belum diketahui umum tentang benda luar angkasa. Kali ini viral tentang lintang kemukus. Apaan sih lintang kemukus? Lintang kemukus adalah bahasa Jawa yang berarti bintang berasap. Beberapa daerah menyebut kemukus bukanlah asap, tetapi nama buah yang dikeringkan. Kemukus juga merujuk pada kukus atau asap. Sementara kadang benda langit itu berdebu, bukan berasap. Aduh, mulai ribet nih istilah nih. Selain lintang kemukus, masyarakat Jawa juga mengenal istilah daru, yang nampaknya mirip benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Banyak ya istilahnya. Mimin sih senangnya lihat video Meteor Garden. Meteor Garden di Gunung Bromo atau di Selandia Baru. Nonton videonya lah. Belum bisa kesono, doain ya biar Mimin bisa jadi turis ke New Zealand. Amin. Cuma hati-hati nih, ada benda lain yang mirip kalau terlihat di malam hari. Misal balon udara, lampu pesawat terbang, atau mungkin rudal dan senjata militer. Serem ya. Jadi kudu teliti, soalnya mata bisa tertipu dan pengetahuan terbatas. Yang bisa jelasin ya ilmu pengetahuan berdasarkan data, fakta dan bukti. Keren kan? Berdasarkan ilmu pengetahuan alam, lintang kemukus merujuk pada komet, si benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Komet sering disebut bintang berekor, meski tidak tepat itu istilah bintang berekor karena komet bukan jenis bintang. Menurut kepercayaan orang Jawa, yang melihat bintang berekor atau ndaru akan mendapat rezeki nomplok, dapat jodoh pasangan idaman, dan terkabul hajat. Amin, amin, amin.